Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a fi ulum fi darin amin. Wa tatayyubun li ghairi sa'imin alal awjahi, dan sunnah berwangi-wangian, sunnah bagi orang yang hendak sholat Jumat berwangi-wangian memakai minyak wangi. Ligoyri so'imin, bagi selain orang yang puasa. Alal aujahi, atas kaul yang lebih kuat. Jadi kalau orang yang puasa jangan pakai minyak wangi, tidak disunahkan lagi puasa. Lima fil khabari sahihi, karena bagi apa yang ada dalam hadis yang sahih. Annal jam'a bainal ghusli wal lubsil ahsani wa tatayubi wal insati wa tarki takhatti yukafiru ma bainal jum'ataini, bahwa menghumpulkan di antara mandi dan memakai baju yang paling bagus, memakai minyak wangi, memperhatikan ya khatib berkhutbah, dan meninggalkan melangkahi pundak orang, yukafiru, itu menghapuskan apa-apa dosa, maksudnya bainal jumu'atain, di antara dua jumat, dosa kecil ya, menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara dua jumat. Matatayyabu bil miski afdal, ya, wangi-wangian pakai minyak wangi dengan minyak misik itu lebih afdal. Wala tusannu salatu alaihi salatu alaihi salatu wasalam, dan tidak disunahkan membaca salat Nabi alaihi salatu wasalam illa syami, ketika mencium minyak wangi. Enggak sunah begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, enggak begitu, enggak ya. Enggak disunahkan begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bal hasuna al istighfaru indahu kama qala syekhuna, bahkan bagus istighfar di sisinya ya, sebagaimana mengatakan oleh guru kami. Ya. Jadi sunnah istighfar, bahkan bagus ya, sunnah istighfar di sisinya sebagaimana telah mengatakan oleh guru kami. Wa nudiba tazayyunun bi izalati zuprin min yadaihi wa rijalaihi, dan disunahkan akan berhias tazayyunun bi izalati zuprin, dengan menghilangkan kuku, gunting kuku, min yadaihi, daripada dua tangannya, wa rijalaihi, dan dua kakinya. La ihdahuma, tidak boleh satu dari keduanya saja, fa yakruhu, maka akan dimakruhkan. Ya. Jadi mesti dua tangan dua-duanya, dua kaki dua-duanya, nggak boleh salah satu doang ya, tangan yang satu gunting, tangan yang satu kagak kuku tangannya, nah, itu makruh. Ya mesti dua-duanya, kuku dua, kuku tangan dua-duanya, dua kuku kaki dua-duanya gitu. Jangan tangan kanan doang, yang tangan kiri kagak digunting, makruh. Wa syari nahwi ibti'i wa anatihi li ghairi murid tadhiyati fi asri zil ijati, dan rambut
seumpama ketiaknya dan bulu ari-arinya, bulu bawahnya bagi selain orang yang menghendaki berkurban pada 10 Zilhijjah, pada tanggal 10 Zilhijjah. Ya, pada 10 Zilhijjah. Kalau kita enggak berkurban itu disunahkan menggunting kuku kita. Ya. Kalau seorang yang berkurban itu jangan digunting sampai selesai dia ya berkurban. Wa zalika lil ittiba'i, demikian itu karena ngikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qasti syaribihi, dan dengan mencukur ya kumisnya. Menggunting kumisnya ya. Menggunting kumisnya atas sehingga tabdua, tampak humratus syafati, oleh merah bibirnya. Jadi gunting. Kemarin saya sudah katakan ada dua pendapat yang benar-benar dihabisin semuanya. Pertama kedua diratain. Iya. Wa izalatu rihin karihin wa wasakhin, dan sunat menghilangkan bau yang tidak mengenakan dan kotoran. Ya. Jadi jangan sampai ada bau-bau kita sholat Jumat. Kasihan orang yang di samping kita karena banyak orang. Wal mu'tamadu, dan yang mu'tamad fi kaifiyati taklimil yadaini, pada tata cara menggunting dua tangan adalah ayyab tadi'a, yaitu bahwa dia mulai bimusabbahati yaminihi ila khinsiriha summa ibahamiha, ya, bahwa dia mulai dengan telunjuk tangan kanan ini yang mu'tamad. Yang mu'tamad yang dinilai kuat pada tata cara menggunting dua tangan dari sini, ya, dari telunjuk tangan kanan ila khinsiriha sampai dengan kelingking tangan kanan dari sini, 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 sini. Suma ibahamiha, kemudian jempolnya ini. Suma khinsiri yasariha, kemudian kelingking tangan kiri. Nah ini langsung ke sini. Ila ibahamiha sampai ke jempol. Sini, 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 sini. Ini, ala tawali, atas berturut-turut begitu. Jadi caranya ini. Baru ini. Gunting kuku. Itu tata cara gunting kuku berturut-turut. Wayam bagi al ya badaru bighasli ma'alil qalmi, dan seyogianya segera dengan membasuh tempat potong, tempat dipotong kukunya. Jadi kita habis potong kuku langsung segera cuci. Langsung segera cuci tangan. Cuci ininya bekas yang digunting. Wa yusanu, dan disunahkan fi'lu zalika, melakukan demikian itu ya, gunting kuku yaumal khamisi, pada hari Khamis, au bukratal Jumat, atau pagi hari Jumat. Atau pagi hari Jumat. Wa karo al muhibbu at-Tabari, dan membenci, memakruhkan oleh al muhib at-Tabari natsba sya'ril anfi, mencabut rambut hidung. Jadi rambut hidung jangan dicabut, jangan. Qala bal yakusu, dia mengatakan bahkan ia gunting aja, ia gunting, akan dia digunting. Kenapa li hadisin fihi, karena ada hadis padanya. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man nazuba saubuhu qalla amuhu wa man tabari'uhu zada akluhu, siapa yang bersih bajunya sedikit sedihnya, siapa yang wangi baunya bertambah akalnya. Ya,
Jadi biar bersih-bersih, nanti sedihnya dikit ya. Ya. Jadi biar wangi-wangi, biar apa? Akalnya tambah. Wallahu a'lam bishawab wa sunnah insyaallah.